Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? So, seperti yang dijanjikan, kita bersiaran secara langsung pada jam 5.30 petang, lebih kurang macam tu. So, hari ni adalah hari Sabtu, minggu kedua bulan Januari di tahun 2020. So, apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Tahniah kerana anda semua sedang menonton satu sesi yang dah beberapa hari ini kita tak siarkan disebabkan clash dengan ada event yang kita jalankan. So, kita akan kembali balik bersiaran secara langsung konsisten selepas ini. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak perkenalkan diri saya di Facebook Richworks Official dan juga di Instagram Richworks. Nama saya Nasrul Hadi, saya adalah Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah sesi kopi panas. Lain macam Tuan Nasrul, terima kasih Tuan Fidaus. Puan Mona, lama tak nampak. Yes, waalaikumsalam di Instagram dan juga di Facebook. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta bantuan anda. Saya nak minta bantuan anda untuk maklumkan kepada saya adakah suara saya jelas, lontaran suara saya jelas, adakah visual saya jelas. Mohon bantuan anda untuk maklumkan kepada saya suara jelas dan visual jelas. Okay, kalau jelas, good. Okey, Presiden Richworks, siapa nama? Presiden, kita tak ada presiden. Presiden, yes. Kita ada structure. So saya salah seorang Vice President. So kita ada Senior Vice President, kita ada Assistant Senior Vice President dan kita ada beberapa Vice President. Terima kasih kepada soalan tu tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada founder kita di Richworks. Founder kita adalah Dr. Haji Azlan Osman. Dan kita ada co-founder kita, Tuan Haji Jerry Rizal. Ni tiba-tiba saya bagi tahu pasal sejarah Richworks pula. So sebelum saya mulakan lebih jauh, saya nak tanya, siapa sini first time tengok saya live? Siapa sini first time tengok saya live? Tulis kat situ, first time tengok saya live. Cik Liana Amir ni biasa dah tengok saya live. Kita ada Tuan Fidaus, Titan kita. So apa saya nak anda bantu saya tuan-tuan dan puan-puan, selepas dah nampak live jelas. Okey, terima kasih Cik Isyamuddin USA. Saya okey. Apa khabar dari USA tu nampaknya. Okey. Apa saya nak tuan-tuan semua bantu saya, sesi ini adalah sesi berbayar. Saya akan berhentikan sesi ini jika saya tak dapat payment saya. Dan payment saya tidaklah suka untuk ditunaikan. Saya cuma perlukan tuan-tuan dan puan-puan untuk belanja saya love dengan like. Facebook belanja love dengan like. Miss Catherine tak payah nak buat kelakar sikit. First time tengok ni, terima kasih. Okay, saya nak anda semua di Instagram belanja saya love yang berwarna-warni tu. Anda di Facebook Richworks, bantu anda tekan apa, ketik love dengan like tu, bagus. So, saya dah dibayar. So, saya pun senyum dengan gembira. Saya dah dibayar. So, terima kasih. Dan seterusnya, saya juga nak bantu, minta bantuan anda untuk share live ni untuk semua orang tonton. Tolong bantu saya share. Tag semua orang. Kalau anda di Instagram, anda bagi orang follow apa semua. Dan saya juga nak di Facebook, tolong share dengan semua orang. Minta tolong sebab hari ni topik yang sangat penting. Topik yang saya rasa kalau saya tak cover sekarang, awal tahun 2020 ni, dia akan menyebabkan anda semua habis. Confirm. Hampir confirm. Terima kasih Ajar Masyarina dari Brunei. Dah tekan watch party. So sebelum saya pergi lebih jauh, saya tengok ramai yang tak pernah tengok saya live, ramai yang tak kenal saya. Mungkin saya tak diperkenalkan dengan properly dari tadi sebab ada yang kata first time tengok saya live. Okay, saya adalah seorang accountant. Saya seorang chartered accountant, Malaysian Institute of Accountant, MIA. Dan saya telah bertugas di Richworks taklah lama tapi tak adalah baru sangat. So saya baru lagi lah baru. Saya baru tahun ke 10. 10. So saya sekarang ni dah 10 tahun bersama Richworks, baru 10 tahun. Richworks dah lebih daripada 10 tahun dan nak masuk tahun ke 12. So saya baru 10 tahun. So tahun ni adalah tahun saya yang ke 10. Saya dah melengkapkan 9 tahun bersama Richworks. So anniversary saya di Richworks adalah pada 3 hari bulan 1 2011. Ingat, saya seorang accountant, so saya sangat sure dengan saya punya numbers. Sangkut kenapa sangkut pula tu? Minta tolong tengok online, adakah sangkut sebenarnya di Instagram ni?
So apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, saya punya kepakaran adalah saya seorang accountant dan saya menjaga perihal kewangan di Richwork sejak 9 tahun yang lalu bersama dengan co-founder kami. Salah seorangnya adalah Tuan Haji Jerry Rizal dan beberapa SLT kami. So kepakaran saya tuan-tuan dan puan-puan adalah dalam menguruskan kewangan perniagaan, especially untuk syarikat SME. Dan saya juga, kepakaran saya juga adalah basically banyaklah. Saya pakar tentang costing, saya pakar tentang HR sikit, saya pakar tentang company secretary, dan saya sangat-sangat sukakan taxation, cukai bisnes tu memang saya memang sangat suka. Terima kasih Cik MD Fakas, Smart Fakas. Tahniah kepada, sebelum saya cerita apa hari ni saya nak share, ada topik hari ni dan saya nak anda tonton dari mula sampai habis. Saya nak anda berikan tepukan tahniah kepada mereka yang baru saja selesai program High Performance Team Leadership Bootcamp HPTLB. Berikan tepukan kepada anda HPTLB. So ramai yang tadi ada seorang tu, Cik Fakas, dia dah bagi tahu dia pening kepala, dia kata apa, banyak benda nak buat lepas HPTLB. Nak buat macam ni dah, memang banyak benda nak kena buat. So that's it, kena buat lah, jangan tak buat. So apa yang saya nak share pada hari ini adalah satu benda yang dia tak relate kepada HPTLB sangat. Apa yang saya nak share pada hari ini adalah tentang duit. Saya tak nak cerita panjang lebar, saya nak cerita pasal duit. Dan topik hari ini sangat-sangat mudah. Cakap orang sebelah, mudah. Cakap orang sebelah, mudah. Okay. Hai, Cik Mimi Zairul. Puan saya sini, Puan Mimi Zairul. Okay, tak apa. Okay. Topik pada hari ini topik pada hari ini adalah tentang duit. Siapa suka duit angkat tangan? Siapa suka duit? Tulis itu, duit. Tulis duit, tulis duit. Hai Tok Jambang, hai Puan Mona, Alia Mona, Laksa Sarawak. Yes, King Laksa Sarawak. Yes, office nak buat sama-sama dengan founders kita growkan. Okey, Chun. Okey. Siapa nak duit? Siapa suka duit? Mudah sedih, apa yang mudah sedih ni? Duit. Ha. Duit, tulis itu duit. Yes, tulis duit. Tulis duit. Ha, do it ataupun do it. Ha, okey. Okey, ready? Okey. Ramai orang buat bisnes. Yang paling menyebabkan ramai orang buat bisnes, dia penat-penat buat. Siapa penat buat bisnes? Siapa penat? Ramai orang penat, betul? Penat buat bisnes, dah go through macam-macam, buat terlalu banyak benda. Kalau ada yang macam baru nak start ataupun dah lama dah start, isu duit ni adalah satu benda yang pada saya mungkin takkan habis selagi you buat bisnes. Sama ada duit you tak ada, atau duit you acah-acah ada, atau duit you okey lah, banyak lah juga, atau duit you terlampau banyak. Ada orang terlampau banyak pun dia boleh jadi isu. Setuju? Siapa setuju? Duit terlampau banyak, terlampau banyak pun dia penat juga. Dia penat pula. Dia ada masalah juga. Duit banyak pun ada masalah, tak ada duit confirm tak, confirm ada problem. Duit banyak pun ada problem juga. Tu tulis Puan Tuan Muhammad Nur Reza di Facebook, dia tulis apa? Pitih, money, pitih, macam-macam bahasa. Okey. Bila kita cerita pasal duit tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi satu je benda permulaan. Kalau anda tak start buat, kalau anda tak buat start buat satu ni benda je, kalau anda tak start buat, anda memang takkan nampak duit dalam bisnes. Satu je benda ni. Hari ni kita cerita paling senang, kita nak cerita pasal satu je. Okey. Tuan Hafi Daniel, tak pernah lagi duit banyak, tak tahu macam mana rasanya. Okey. Ini permulaan nak bagi nampak duit banyak. Okey. Ready? Okey. Cakap orang sebelah ready. Kalau ready tulis itu ready. Kita cerita pasal duit ni, kena senyum. Cuba sebut duit. Siapa pernah pergi kelas cash flow saya? Duit. Sebut duit kan. Cuba cerita pasal duit. Kita nak cerita pasal duit ni. Okey. Satu je benda betul yang kalau anda buat, anda insya-Allah akan dipermudahkan untuk nampak duit. Okey, apa tu? Benarnya adalah konsep yang dari zaman dahulu kala, zaman purba kala, sebelum lagi mungkin zaman dinosaur dululah dah diberitahu dah benda ni. Ready? Okey. Siapa yang buat bisnes tuan-tuan dan puan-puan, kunci paling pertama nak pastikan anda nampak duit, benda pertama aje,
sangat mudah adalah tolong, tolong, tolong ambil gaji. Tolong, tolong, tolong ambil gaji. Okey. Ambil gaji? Apa tu gaji? Ambil duit je lah. Saya punya bisnes, saya punya suka lah. Suka hati saya nak ambil. Suka hati, perkataan yang paling senang sekali adalah rompak. Suka hati saya lah nak rompak bisnes saya. Kenapa saya tak, kenapa saya nak kena susah-susah? Kenapa saya nak kena kongsi dengan orang lain? Kenapa saya tak boleh ambil suka hati? Itu duit saya. Perkataan gaji ni adalah perkataan yang paling membantu ramai usahawan nampak duit dan menyebabkan mereka boleh grow dengan baik. Learning point dia satu je, Puan Alia Mona hari ni. Saya cerita pasal gaji je. Kenapa gaji ni? Gaji ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan, gaji ni adalah dia punya core. Tapi tajuk utama, konsep asas untuk anda nampak duit dalam bisnes adalah, tuan-tuan dan puan-puan, bezakan duit bisnes dengan duit anda. Bezakan. Duit bisnes, duit bisnes. Duit kita, duit kita. Ramai orang tak buat, tak ambil gaji, dia punya bisnes porak peranda. Ramai orang tak ambil gaji, dia sendiri porak peranda. Ramai orang tak ambil gaji, dia buat bisnes penat-penat, dia tak nampak pun duit dia. Dan ramai orang tak ambil gaji, dia tak boleh pun nak kembangkan hidup dia sebab dia tak boleh beli property, dia tak boleh beli kereta, dia tak boleh pergi macam-macam. Siapa setuju angkat tangan, say I. Yes, Tuan Fidaus Razi, dia naik 100 tadi, lepas tu dia turun balik. Dia naik turun, naik turun, naik turun. Okay. Siapa sini first time dengar konsep ni? Konsep buat bisnes ni kena ambil gaji. Siapa sini first time? First time dengar, first time dengar gaji. First time dengar yang orang gaji pernah dengar. First time dengar kita buat bisnes kena ada gaji. First time. Kalau ambil gaji kena buat slip gaji ke? Bagus. Soalan Tuan Hafi Daniel. Kalau ambil gaji kena buat slip gaji ke? You rasa apa? Ni soalan bagus ni. Saya tanya balik kepada Tuan Hafi Daniel. Apa Tuan punya pendapat? Dulu tak pernah ambil gaji. Alhamdulillah sekarang dah tahu dan wajib ambil gaji. Terima kasih Puan Diana Sadina dari Sabah, tak silap saya. First time, Cik Nyun Zainuddin. Okay, first time. Okay. Saya nak cakap dengan anda, tuan-tuan dan perempuan. Anda patut bersyukur sebab hari ni dapat tonton live ni. Dan saya betul-betul rasa bersyukur sebab anda tonton live ni. Sebab anda first time dengar tentang ambil gaji ni. Ambil gaji. Sebab ini adalah permulaan benda betul yang berlaku kepada ramai usahawan. Sebab saya ada satu cerita. Siapa nak dengar cerita? Angkat tangan. Say I. Siapa nak dengar cerita? Nak dengar cerita? Boleh? Okey. Saya nak cerita yang saya nak bagi tahu ni adalah tentang basically tentang mentor kesayangan anda juga. Dr. Haji Azim Osman, mentor kesayangan anda. Okay, kejap eh. Ni ada orang pin pula ni. Okey. Nak dengar cerita eh? Okey. Saya imbas kembalilah kisah saya. Masa saya masuk Richwork dulu, saya masuk Richwork tahun 2011. 2011 dulu saya masuk Richwork. Masa saya ambil Richwork, saya masuk Richwork dulu. Nak dipendekkan cerita, saya masuk Richwork dulu, saya diberikan satu file bank statement. Saya diberikan satu file bank statement yang sangat tebal. Saya tak pernah jumpa bank statement yang tebal dan ada banyak transaksi tu. So apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, adalah saya juga diberikan satu buku cek. Saya diberikan satu buku cek bersama dengan bank statement ni. So saya seorang accountant. Saya memang masa saya masuk Richwork, saya ada pengalaman kerja lebih kurang 2 ke 3 tahun lah. Saya macam baru, nak kata dah grad lama, ada projek lah saya buat. So in a sense saya 3-4 tahun lah, 2-3-4 tahun macam tu lah pengalaman kerja. Dan saya adalah seorang accountant yang sangat tipikal. Saya sentiasa percaya yang saya diajar dengan jalan yang lurus. Saya tak pernah tahu pasal macam mana nak urus bisnes SME. Saya tak pernah tengok bisnes enterprise kena buat account. Saya tak tahu tu semua. Sebab saya bekerja dekat syarikat audit. Saya bekerja dekat syarikat profesional. So saya tahu kalau ada bos dekat dalam bisnes tu, bos mesti dapat gaji. Tapi yang peliknya, masa saya masuk Richwork ni, saya tak nampak pun owner bisnes Richwork ni, iaitu pada masa tu, pada masa sekarang, masa tu tak kisahlah masa bila pun, which is Dr. Haji Azim Osman, dia ambil gaji.
So saya tak pernah tengok ada slip gaji, saya tak pernah tengok ada pembayaran keluar duit secara tersusun. Sebab kalau kita ambil gaji, by right kita akan ambil gaji tu tarikh yang tepat. Tapi saya tak nampak tu semua kepada Dr. Azizan sebagai owner business. So kesannya tuan-tuan dan puan-puan, siapa nak tahu CI? Kesannya saya nampak depan mata saya sendiri. Masa tu Dr. Azizan dia buat bisnes, alhamdulillah agak maju. Transaksi duit masuk, alhamdulillah okey, baguslah. Okey, baguslah, memang okey. So dia buat bisnes dengan betul, baik semua. Cuma betul tu sebelah kaki ke tuan-tuan dan puan-puan. Dia buat bisnes dengan betul, yang saya maksudkan adalah bila saya sebut bank statement dia tebal, maksudnya dia banyak transaksi duit masuk. Maksudnya bisnes dia lumayan lah, bisnes dia healthy, bisnes dia buat duit. So duit banyak masuk, alhamdulillah syukur. Tapi kesannya juga bila dia tak ambil gaji, dia suka ambil duit. Dia suka ambil duit bila dia nampak duit tu banyak dia bawa keluar, tapi dia tak tahu dia buat apa. Of course dia buat untuk kebaikan, tapi it's just that benda tu tak konsisten. Kalau ada bulan tu saya tengok duit tu banyak, banyaklah keluar. Kalau ada bulan duit tu tak banyak, tak banyaklah duit keluar. So dia tidak konsisten. Dan menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan adalah suka untuk selepas tu macam ada banyak circumstances untuk apply loan, suka untuk manage tentang taxation, susah nak bayar tax. Sebenarnya isu tentang Dr. Azizan zaman tu adalah bukan pasal nak buat loan alhamdulillah okey, tapi ada sedikit kena tweak sikit. Isu dia adalah tentang pencukaian. Sebab bila anda tak ambil gaji, kebarangkaliannya adalah anda tidak akan bayar cukai. Dan bila tuan-tuan dan puan-puan anda tidak bayar cukai, kesannya adalah anda tidur tangan macam ni. Tidur baring, tangan macam ni tengok atas, tangan macam ni tengok atas. Bukan tangan macam ni je, kadang-kadang tangan macam ni lah. Dengan kaki-kaki sekali naik. Tak boleh tidur. Tak boleh tidur dengan baik. Tak boleh tidur dengan nyenyak. Sebab anda ada masalah tentang seorang business owner tidak bayar gaji. Tidak bayar gaji, yes. Tidak bayar cukai. Dan LHDN menghantui anda. Lembaga Hasil Dalam Negeri. Dan apa kesannya kepada bisnes? Kesannya kepada bisnes adalah bila anda tak cukup tidur, anda hilang fokus, anda takkan buat lebih baik untuk bisnes. Sebab masa dah terbuang memikirkan benda yang tak ada kena-mengena dengan bisnes. Kena fikir nak pergi mengadap LHDN, kena fikir nak kena tahu adakah bulan ni ada cukup duit ke tidak. Sebab kereta ada, rumah ada, family ada, anak bini nak bagi makan semua, ataupun suami anak nak bagi makan, tak kisah mana-mana. Anda tak ada komitmen tetap, anda tak ada tabung tetap nak tanggung anda punya lifestyle. Dan kesannya apa tuan-tuan dan puan-puan? Anda tak happy. Anda tak happy, anda tak fokus. Anda tak fokus, apa jadi? Bisnes tak tentu arah. So kesan tentang tak ambil gaji ni besar ke? Besar. Siapa rasa kesan dia besar? Tulis itu. Besar. R tu panjang. Besar. Besar gila. Hanya disebabkan anda tak nak ambil gaji. Dan ini adalah kunci kepada kelangsungan banyak bisnes. Dan ini adalah success story kami di Rituals, tuan-tuan dan puan-puan. Especially saya di Rituals dah masuk tahun ke-10 ni. Yang mana benda ni saya diajar oleh co-founder kami, Tuan Haji Jerry. Siapa kenal Jerry? Jerry adalah saya punya mentor dalam aspek compliance dan cash flow dan costing semua benda ni. Dia adalah antara individu pertama di Malaysia ni yang saya nampak di Malaysia yang betul-betul menitik beratkan kepada usahawan Melayu, Bumi Putra, dan usahawan yang baru nak up, yang buat enterprise, yang run pasar malam, yang run kedai tepi jalan, yang run benda yang nampak macam tak perlu ada gaji. Bisnes yang ada cash hari-hari, kedai makan, pasar malam, buka kedai gadget dekat uptown atau mana-mana, booth pasal semua ni, Tuan Haji Jerry adalah antara individu pertama yang menekankan betapa pentingnya ambil gaji. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan kami di Rituals bermula dengan Tuan Haji Jerry, dan kami di Rituals based on pengalaman yang di pengalaman pahit yang di macam mana nak cakap di bukan dihidapi di ditanggung oleh Dr. Haji Azam Osman. Disebabkan pengalaman pahit tu, kami gunakan kisah ni
Dan kami betul-betul tekankan untuk ada gaji untuk anda sebagai business owner. Dan apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, kebanyakan daripada success story kami bermula daripada Titan, bermula daripada Spire dan bermula kepada peserta-peserta lain. Mereka-mereka ni yang dah start ambil gaji, kesan dia sangat-sangat besar. Mereka jadi happy. Mereka boleh beli aset. Mereka boleh tanggung family. Boleh beli insurans yang mahal untuk diri sendiri. Boleh plan kewangan. Boleh nak renovate rumah. Raya semua meriah. Gempak gila. Hanya dengan mulakan langkah yang sangat tepat adalah start ambil gaji. So, siapa rasa benda ni anda boleh mulakan sebenarnya? Angkat tangan, say I. Okay, soalan seterusnya pula. Soalan seterusnya. So, berapa gaji nak ambil, Tuan Nasrul? Berapa gaji nak ambil? Of course, saya tak boleh kupas panjang lebar sebab dia melibatkan anda perlu ada kertas, anda perlu ada pen, anda perlu ada kalkulator, anda perlu duduk sejenak fikir. Tapi saya nak bantu anda. Boleh tak? Siapa nak saya bantu dia? Macam mana nak kira gaji dia? Angkat tangan. Siapa nak tahu? Siapa nak saya bantu dia? Angkat tangan. Say I. Ataupun nak tahu. Siapa nak tahu macam mana? Siapa nak? Siapa rasa dia nak tahu macam mana? Tips. Saya bagi satu tips ni. Macam mana nak start berfikir? Macam mana nak ada gaji ni? Saya bagi tips. Tips ni sangat mahal eh, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak sepatutnya share di sini. Tapi saya nak share juga. Sebab dia tak lengkap ni kalau saya tak share apakah kaedahnya. Saya suruh you all ambil gaji, ambil. Tapi you tak nampak pun apa dia punya, macam mana cara dia, apa langkah seterusnya. Okay, di Facebook Richard ni, mana ni? Facebook Richard ni, ada bergerak punya. Okay, kejap, saya tak nampak you punya komen. Okay, saya nak mulakan, saya nak tahu. Okay, bagus. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, cara dia, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan adalah anda kira komitmen anda setiap bulan. Kira-kira komitmen anda. Berapa nak kena bayar rumah? Berapa nak kena bayar kereta? Berapa nak kena tanggung anak? Berapa nak kira travelling? Minyak, tol, makan, dating, tengok wayang, bagi parents, simpan. Tulis semua tu. On average setiap bulan agak-agak berapa sebenarnya anda punya perbelanjaan? Yang selama ni sebenarnya tengok aku ada, beli pakaian, tengok pandang kiri kanan apa. Aku makan okey, isi ada, saya je cuma kurang isi sikit. Makanan ada, rumah ada, tengok atas bumbung ada. Bil elektrik, bil api air semua ada, cukup, semua cukup. Dan maksudnya berapa gaji aku? Cuba teka berapa gaji anda. Anda sendiri sebenarnya dah boleh tahu dah sebenarnya gaji anda berapa. Saya tak akan bagi jawapan penuh. Saya nak anda sendiri fikir-fikirkan. Dan itulah permulaannya, nak tahu berapa gaji kita. So, siapa rasa topik hari ni sangat santai dan senang kat tangan? Say I. Gaji tak cukup. Puan Alia Mona dekat Facebook, gaji tak cukup. Then too bad. Kalau anda nak urus duit dengan bagus, spend what you have. If you tak cukup, then apa kena buat? Naikkan gaji. Kalau gaji tak boleh naik, sales tak tinggi, naikkan sales. It's as simple as that. Kalau tak cukup, usaha lagi, naikkan gaji. Itu saja. Ataupun benda yang saya tidak galakkan, cakap orang sebelah, tidak galakkan. Saya tidak galakkan anda kalau anda rasa anda dah betul-betul dah okey, anda nak ubah cara hidup anda. Bukan ubah cara hidup sebenarnya yang terbaik. Yang terbaik adalah ubah sales collection anda. Kalau lagi banyak sales anda, lagi banyak duit anda, lagi tinggilah gaji. Bukan terbalik, anda usahawan, anda bukan makan gaji. Anda usahawan, anda bos. Kalau anda bos, anda usahawan, anda adalah sendiri run business. Anda bukan staff. Staff dia dapat gaji tu, itulah gaji dia. Maksudnya dia kena jaga financial dia. Tapi kalau you bos, you kena usahalah nak gaji tinggi. Tadi Tuan Fidaus cakap delay gratification, itu level lain Tuan Fidaus. Kalau saya sebut explain benda tu, dia orang pitam nanti. Jangan mabuk ketum nanti bila kita cerita pasal tu. Okay, nampak ke tak nampak ni? Senang ke tak senang? So, siapa rasa bertuah dapat join sesi hari ni? Tulis itu, bertuahnya. Tulis itu, bertuahnya. Dan saya share konten yang sangat mahal pada hari ni. Dan saya harap dia memberi manfaat kepada anda. Kenapa saya sengaja cerita benda ni pada hari Sabtu? Sebab hari Sabtu adalah hari yang mungkin ada kebanyakan orang dia sepatutnya cuti.
mungkin adalah hari yang mungkin anda boleh duduk tenang. Macam saya sekarang dekat tepi ni ada air pancut. So macam saya macam relax, tenang. Kat mana saya ada, siapa yang tahu dia tahulah. Sebab apa? Saya di satu tempat yang mana minggu hadapan saya akan run program saya. Program saya adalah program Cost Analysis Mastery dengan Smart Cashflow Management. Saya sedang berada di kawasan Kompleks Pejabat Laman Seri, Seksyen 13 Shah Alam. Saya suka tempat ni sebab dia banyak pokok. Anda tengok semua ni banyak pokok. Dia ada air pancut, udara segar, tiba-tiba ada burung terbang. So tempat-tempat macam ni yang you boleh duduk dan fikir, berapa gaji aku? Boleh duduk, fikir, kira, senaraikan, okay, gaji aku berapa? Dan saya sendiri adalah kepakaran saya, macam dalam ni kita ada Tuan Fidaus Razi. Dia pernah hadir program saya. Saya rasa dia boleh vouch kat situ. Disebabkan asbab antara program dia dapat hadir, dia dapat jaga dia punya cash flow, dia jaga dia punya costing, dan menyebabkan seriously dia berjaya nampak duit dan dia rasa berbaloi. Dah start ada gaji, saya tahu mesti ada gaji. So apa saya nak anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, beri anda, beri peluanglah kepada diri anda, especially kalau anda business owner. Tu Puan Alia Mona dah tulis lah, jom John, jom masuk kelas Tuan Nasrul minggu depan. Yes, minggu depan saya akan ada kelas di tempat ini sendiri, di Hotel Laman Seri, Seksyen 13 Shah Alam, Selangor, yang mana saya akan run program 2 hari. 2 hari 1 malam eh. Hari 19 hari bulan, hari Ahad. Saya akan start hari Ahad. Ahad kelas sampai malam. Ahad kita belajar sampai malam. So Puan Alia Mona ready eh. Ahad kita akan belajar sampai malam. Yang bezanya saya akan buat kelas ni, saya akan ajar costing dulu. Saya ajar costing, macam mana nak buat costing, macam mana nak kira gaji anda, macam mana nak buat macam-macam benda yang betul untuk anda dapat nampak duit. Saya akan ajar dulu. Dulu saya ajar cash flow dulu, sekarang saya ajar costing dulu. Lepas saya ajar costing, esoknya hari Isnin saya akan ajar macam mana nak urus duit. Nama kelas ni apa? Nama saya ajar 19 hari bulan adalah Cost Analysis Mastery. Pada hari Ahad, 19 hari bulan Ahad, saya ajar Cost Analysis Mastery. Pada hari Isnin saya akan ajar Smart Cash Flow Management. Saya ajar macam mana nak urus duit, kelas cash flow. So 2 hari berturut-turut, yang mana sebelum ni saya ajar cash flow dulu, baru saya ajar tentang costing. Tapi sekarang saya ajar costing dulu, baru saya ajar tentang cash flow. Sebab saya rasa kalau anda sebagai usahawan, business owner, kalau anda run benda tu dengan betul, anda kira costing anda dengan betul, baru anda akan mudah untuk dapat nampak duit. So saya nak tukar, saya nak tukar saya punya flow run the class. So saya akan run Cost Analysis Mastery dulu, dan kemudian baru saya akan run Smart Cash Flow Management. So siapa yang berminat, tim saya dah tulis dah tu. Saya sebenarnya tak berminat nak cerita pun, tapi sebab alang-alang saya ada dekat tempat ni, dan alang-alang saya cerita pasal gaji tadi, so saya harap akan membantu. Saya nak anda semua bantu saya, especially di Instagram dan juga di Facebook. Anda boleh DM ataupun PM tim kami, tulis itu nak combo, tulis nak combo, dan tim kita akan adjust. Terima kasih Miss Catherine, dia akan datang. Suruh saya buat kelas kat Sabah. Kalau saya pergi Sabah, ada ke orang nak tengok saya? Kalau saya pergi Sabah, saya pun tak pasti. Takut nanti pergi jauh-jauh, yang datang 2 orang. Mungkin Miss Catherine datang dengan Puan Diana je 2 orang. Orang lain tak datang. Nanti penat je saya buat kelas. Pergi jauh-jauh Sabah, 2 orang je datang. Ataupun seorang je datang. Okey, Cik Niun Zainuddin, nanti minta tim, minta tolong. Saya mau pergi Sabah bah. Oh, Otai ada pula, Tuan Hafiz Jasmine. Cik Niun Zainuddin dengan byufil.my. Anda boleh DM tim kami, DM tim kami, tulis itu nak combo. Takaful with Hasham Associate. Tolong. Tak tahu lah macam mana nak cakap ni. Tolong DM tim kami. Saya confirm datang. Terima kasih. Saya sanggup lah datang. Ya Tuan Fidaus, awak dah datang, bagi orang lain datang pula. Bagi peluang untuk orang lain pula datang. You fokus buat sales. Yang dah datang boleh datang lagi. Saya okey je, saja je. Saya dengan Tuan Fidaus memang boleh bergurau senda. Dia ada lagi yang Titan, baru join Titan baru-baru ni. So itu saja untuk hari ni, tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap anda bermanfaat sesi pada hari ni. Dan insyaAllah siapa nak join kelas tu, tulis je nak combo, nanti tim kita akan bantu. Okay, so terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Berikan tepukan kepada anda yang menonton dari mula sampai habis. Di Facebook Richworks, dan juga di Instagram Richworks Official. So saya harap saya boleh jumpa anda lagi esok insyaAllah. Yang mana mungkin insyaAllah
Last kami akan terbang. Kami akan terbang ke Inner Circle Meeting Titanium Premier pada subuh esok. So insyaAllah sesi esok, kalau tiada aral melintang, line semua okey, equipment semua okey, perjalanan selamat, insyaAllah kami akan bersiaran secara langsung di Shenzhen, China esok. So kalau insyaAllah saya akan bersiaran esok kat China, first time saya akan pergi China. So insyaAllah lah, semoga doakan perjalanan kami selamat, delegasi kami untuk ICM Premier Shenzhen, China pada hari bermula hari esok. So Tuan Hafiz Azmi pun akan join saya, join kami juga esok dengan Tuan Raziman. So ini adalah muka-muka baru ritual. Kami adalah BBNU, budak baru nak up, tapi tak adalah budak sangat. Tuan Raziman paling tua, dah dekat 56 tak silap saya umur dia. Tuan Hafiz Azmi muda lagi, baru 17. So saya je yang umur betul. Yang lain semua sama ada muda ataupun semakin tua. Okay, so itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya gurau senda je. Siapa nak bagi tuan-tuan Raziman, tolong bagi tahu dia. So jumpa anda esok. InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Assalamualaikum. Richworks.